Suatu malam, Upin dan Ipin sedang berada di sebuah bukit pegunungan yang sangat berhantu. Mereka berdua sedang berbicara tentang desa pocong. Upin, Upin, sepertinya itu di sana desa pocongnya. Mana Ipin? Itu yang di sana. Wah, itu ya. Sepertinya kita sudah dekat ya, Ipin. Iya. Ayo Ipin, kita pergi ke sana. Wah, helikopter kita ada di atas sana, Ipin. Kita tidak usah pakai helikopter, Upin. Kita pakai saja mobil. Tapi kita tidak bawa mobil kan, Ipin? Wah, iya ya. Upin, sepertinya itu ada mobil di sana. Wah, itu mobil siapa? Udah, kita pakai saja dulu. Oh iya, ayo kita ke sana. Ayo kita ke sana, Ipin. Wah, itu desa pocong yang menyeramkan itu ya. Menurut legenda, desa itu adalah desa tempat para raja pocong, Upin. Wah, aku jadi takut. Ayo cepat, Ipin. Kemari, Upin, cepat. Upin, kamu bawa petasan kamu, kan? Sudah, tenang saja. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Wah, ada apa ini? Wah, ini gua. Gua purba tersembunyi ini, Upin. Ya ampun. Ini lubang. Ya guys, Ipin, sepertinya tempat ini ada sesuatu yang mistis. Udah Ipin, kita abaikan dulu gua ini. Kita tidak tahu ini gua apa, tapi kita harus pergi ke desa sarang pocong itu. Ayo. Cepat Ipin. Upin, kamu berani kan pergi ke sana? Ya iyalah, kita kan sudah berkomitmen untuk pergi melihat desa pocong itu. Kita harus membasmi pocong-pocong yang ada di sana. Wah, oke. Waduh, apakah itu benar-benar desa pocong ya? Wah benar, ini adalah desa pocong yang legendaris itu. Pasti di dalam banyak sekali pocong, Upin. Mana pocong-pocong di sini? Ayo, ini jalan masuk satu-satunya. Wah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Upin? Wah, helikopter datang, guys. Hai kalian anak kecil, kalian tidak boleh di sini. Di sini adalah desa terlarang. Ya ampun, kita salah masuk. Apakah ini desa pocong yang kita cari? Ya ini desa pocong, makanya polisi-polisi tidak membiarkan anak kecil masuk. Soalnya kalau ada anak kecil masuk, anak-anak kecilnya bisa dimakan pocong, Upin. Wah begitu ya. Tapi pak polisinya mengejar kita. Ampun, itu guys, polisi-polisi di sana. Udah, kita masuk saja ke sini. Ah, kita masuk aja. Wah, apa yang terjadi guys? Lari-lari guys, kita masuk saja ke dalam guys. Kalau begitu, waduh, kenapa jadi berubah guys ceritanya? Wah, polisi-polisi ini datang. Wah, kita batal saja pergi ke desa pocong ya, Upin. Tidak, kita masuk dulu. Kita cek dulu pocongnya. Apakah pocongnya ada di dalam? Wah, ternyata ini pangkalan rahasia militer juga, guys. Ternyata ini adalah pangkalan rahasia militer. Wah, guys, keren sekali, men.
Oke. Waduh, guys. Ayo Upin, kita balik lagi. Ya ampun. Polisi-polisi, ternyata polisi menjaga pangkalan militer itu. Itu saja. Berarti itu bukan desa pocong. Waduh. Ini apa ini? Wow. Kita kembali ke sana saja, Upin. Kembali ke sana saja, guys. Wah, berhenti kalian. Kalian memasuki area terlarang. Wah, oke deh. Kemana nih? Wah, kita bersembunyi saja di sini, guys. Wah, ternyata itu di sana yang desa pocong, guys. Udah, Pak. Upin dan Ipin menyerah, Pak. Iya, kalian ini anak kecil tengah malam berkeliaran. Iya, Pak, bawa saja Upin dan Ipin ke kantor polisi. Iya, maaf. Upin, kamu pura-pura pingsan? Iya, Upin, pura-pura pingsan saja.